insya Allah akan disebarkan ke lokasi-lokasi atau titik-titik di mana masyarakat membutuhkan. Membantu masyarakat Kerawang yang terdampak secara ekonomi dan membutuhkan makanan. Kurang lebihnya setiap hari rekan-rekan dari Kodim, dari Tagana maupun dari Polres memasak 150 bungkus. Dan setiap siang insya Allah akan disebarkan ke lokasi-lokasi atau titik-titik di mana masyarakat membutuhkan. Kemudian nanti kita upayakan untuk masuk di bulan Ramadan kita bisa menyiapkan dua kali, yaitu untuk sahur dan berbuka.